dari tanyakan oleh petugas-petugas kami dari Polda Sumatera Utara, saudara-saudara. Ya.
Antonas. Yang saya hormati pula Bupati Serdang Bedagai beserta unsur Prokopimda. Kita ketahui bersama olahraga berkuda diharapkan menjadi kegiatan sosial budaya, yang mana olahraga ini merupakan olahraga tertua di Indonesia. Harapannya event ini menjadi kearifan lokal masyarakat Indonesia. Di samping itu, event pacuan berkuda ini diselenggarakan untuk menyongsong kegiatan besar, yaitu Pekan Olahraga Nasional, di mana Sumatera Utara akan bersama Aceh akan menjadi tuan rumah pada PON 2024 yang akan datang. Sehingga olahraga pacuan berkuda berkembang dan semakin banyak diminati di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Oleh karena itu, dengan diselenggarakannya event perlombaan pacuan berkuda ini, diharapkan dapat memperoleh bibit-bibit muda yang berprestasi, yang ke depan akan menjadi atlet-atlet yang mewakili wilayah Sumatera Utara khususnya.